Akbar. Imigrasi belum dapat mengambil kesimpulan apakah ini orangnya kita kampung di Rodenim atau mungkin kita kembalikan untuk berlayar kembali setelah kapalnya baik, namun diberikan kesempatan kepada kapal dengan pengawasan polair untuk diperbaiki. Sementara ini kapalnya sudah di, yang rusaknya itu sudah dibawa ke darat dan tidak keluar dari kapal. Terombang ke sini tidak boleh karena tidak memiliki dokumen. Jadi ini yang kita pertahankan untuk tidak menerima dulu karena tidak jelas apa yang terjadi sesungguhnya di situ. Inilah proses yang kita dapat. Mungkin nanti setelah kita koordinasi lagi dengan polair ataupun apart yang berjaga di lokasi dapat lebih pasti apa tindakan kita selanjutnya.